Sahabat, Malin Kundang adalah karakter dalam cerita rakyat yang berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat, sahabat. Malin Kundang diceritakan berubah menjadi batu bersama-sama dengan kapalnya setelah durhaka kepada ibunya. Berdasarkan cerita, Malin Kundang dikutuk oleh ibunya karena menolak mengakui ibunya setelah bepergian ke daerah lain dan menjadi orang kaya. Di balik dongeng tersebut, ternyata benar-benar ada batu yang dinamakan Batu Malin Kundang. Batu Malin Kundang yang terkenal itu berada di objek wisata Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Sahabat, keindahan Pantai Air Manis terletak 15 km dari pusat kota Padang. Dari Bandara Internasional Minangkabau, pengunjung bisa pergi ke Air Manis melalui kota Padang. Dari pusat kota, wisatawan dapat menggunakan angkutan umum dengan trayek Padang Bungus. Dari Bandara Internasional Minangkabau, pengunjung bisa pergi ke Air Manis melalui kota Padang. Dari pusat kota, wisatawan dapat menggunakan angkutan umum dengan trayek Padang Bungus ya sahabat. Jangan lupa ya sahabat. Air Manis atau Pantai Air Mani dalam bahasa Minang adalah pantai yang terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Lokasinya berada di belakang Gunung Padang atau tepatnya di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sahabat. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pantai ini dikenal dengan obaknya yang kecil, memiliki panorama yang indah dan sisi utaranya dan legenda Malin Kundangnya, sahabat. Wisata legenda Batu Malin Kundang dan Pantai Air Manis Padang, destinasi wisata Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang ini sangat indah dan wonderful banget, sahabat. Sahabat, jangan lupa saksikan juga tayangan dongengnya, Dongeng Malin Kundang dari kami. Link video dan tampilannya akan kami tampilkan di akhir video ini, sahabat. Brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Subscribe.